Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Hari ini kita bakal lanjut untuk membeli item terbaru dan juga mencari lokasi secret box ya. Di sini kita sudah dikasih tahu oleh Suchika guys. Pertama aku pengen beli paket Mesir ini yang paket lengkapnya seharga 188.000 ya. Di sini kita bakal langsung dapat semuanya guys. Aku bakal langsung beli aja teman-teman. Di sini kita dapat gaya baru ya. Dapat warna rumah guys atau cat rumah banyak banget teman-teman. Dan kita bakal lihat lagi di sini kira-kira kita dapat sebuah baju guys. Nanti kita bakal langsung tes ya teman-teman ya. Rambutnya bagus banget teman-teman buat yang perempuan. Dan ini ada tasnya yang menurut aku keren juga ya guys. Dan ini kostum lainnya teman-teman. Kalian bisa lihat banyak banget kalau kita beli paket yang hampir senilai 200.000 ya. Dan di sini kita juga mendapatkan sebuah rumah baru ya teman-teman. Ada furniturnya juga. Pokoknya lengkap banget guys paketnya. Kalau kalian pengen nggak mau ribet bisa beli yang paket lengkap seperti aku ya. Di sini kita dapat juga sebuah kendaraan. Oke, aku sudah membeli paket lengkapnya tadi. Teman-teman bisa juga beli paket Mesir 2 seharga 135.000 ya. Dan kita bakal langsung cek aja teman-teman. Aku bakal mengganti rumah dulu. Mana rumah baru kita yang baru saja kita beli guys. Nah ini rumahnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengganti kostumnya juga ya guys. Kita bakal menggunakan kostum terbaru. Tapi dia di sini masuknya kayak ke musim panas gitu untuk logonya ya teman-teman. Kita bakal review dulu untuk kostumnya. Jangan lupa teman-teman ganti tasnya yang dijual menggunakan games ya. Jadi untuk kostum barunya buat yang cowok, kalau lengkapnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ternyata tasnya cocok banget guys. Dan ternyata kita ada emot baru teman-teman. Lihat guys emot barunya guys. Cakep banget ya guys. Dan kita bakal coba review lagi untuk kostum yang ceweknya. Ada yang ini teman-teman. Kalau nggak salah yang ceweknya ini nggak pakai setopi ya, kita hilangkan. Nah dia kayak gini guys jadinya guys. Dia ada dari bagian rambutnya. Rambutnya lumayan keren sih rambutnya teman-teman. Tuh ada yang panjang gitu guys, warnanya lucu banget guys. Cuma dia nggak cocok sama wajah kita. Kita kan pakai wajah cowok ya. Dan sekarang kita bakal review yang dijual menggunakan koin ya teman-teman ya. Ada ini dia paket sederhananya. Rambutnya kita ganti dulu, jangan pakai rambut yang ini. Nah jadi untuk yang menggunakan koin dia seperti ini guys. Ini paket hematnya ya, tasnya kalian hilangkan aja. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman mencoba gaya baru yang dijual menggunakan games ya. Yang ini teman-teman tuh. Lucu banget guys, lihat guys gaya barunya guys. Jalannya jadi kayak gini teman-teman, kaki satu guys dia. Waduh, kocak banget. Oke, jadi kita bakal langsung aja ganti dulu kostumnya. Kita bakal pakai kostum cowoknya aja ya teman-teman ya. Kita ganti kostum guys. Di sini kita bakal menggunakan kostum yang cowok aja selama event ini. Dan jangan lupa tasnya kita simpan dulu ya teman-teman ya, karena event Zero Gravity telah berakhir. Oke, jadi kita bakal langsung aja berkeliling guys untuk mencari sebuah secret box. Kalau tidak salah di daerah kota ini ada secret box ya teman-teman ya. Dia di bagian pohon-pohon yang seperti ini guys. Jadi kita bakal cari kira-kira dia pohonnya yang mana ya teman-teman. Soalnya banyak banget pohon seperti ini di kota guys. Kita bakal berkeliling dulu. Ayo teman-temanku, bantu aku mencari secret box atau kotak kejutan. Mungkin dia berada di belakang sana guys. Di belakang menara ini teman-teman. Kita bakal coba lari aja ke sana. Kan kita baru saja membeli sebuah mobil baru ya. Kenapa tidak kita coba sambil mencari secret box teman-teman. Cocok banget guys mobilnya di jalanan seperti ini teman-teman. Apakah dia ada di sini? Kita coba cek.
kita bisa lompat untuk lihat. Nggak ada ya kota kejutannya ya lain di sini teman-teman. Kita coba keliling lagi, apakah dia ada di sini? Lompat lagi, nggak ada juga guys. Ada di sekitar manakah? Nggak ada teman-teman. Kita berkeliling sudah menggunakan mobil baru tapi malah tidak menemukan secret boxnya teman-teman. Coba kita cek. Nggak ada dalam sini guys. Oh, apakah di antara dua itu? Kita coba ngebut aja ya. Broom. Kita lihat di atas sini. Nggak ada juga teman-teman. Apakah di atas sini? Nggak ketemu guys kita guys pakai mobil guys. Oh, itu ada pohon lagi guys di sini guys samping rumah orang. Apakah di sekitar sini? Kita coba cek. Ah, itu guys ada guys, kelihatan ya warna putih-putih ya teman-teman ya. Nah, cara mengambilnya adalah kita turun dulu terus kita panjat pohonnya guys. 1 2. Aduh, nggak bisa manjat pohonnya. Di PKXD orangnya nggak bisa manjat pohon guys. Jadi kita harus menggunakan kendaraan ini teman-teman. Langsung saja kita turun. Dan kita berhasil mendapatkan 3 games. Kita lanjut ke secret box selanjutnya. Langsung saja teman-teman pergi ke kota ya. Dan dia berada di robot AI ini guys. Di bawah topi ilmuwan. Kita bakal langsung masuk aja. Mana dia? Wih, lumayan guys, 1000 koin ternyata banyak juga ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke secret box ketiga. Let's go. Kalau tidak salah dia berada di daerah sini teman-teman. Di atas kapal sana. Kita harus pergi ke atas kapal ya. Bisa pakai itu. Tapi kita jangan sampai tenggelam. Atau kita bisa naik ini. Kita coba tes. Oh iya bisa naik guys. Tapi nggak bisa ngambil secret boxnya kalau naik. Kita coba ambil apa ya buat kita pakai ya. Coba dulu. Let's go. Mana hoverboard kita? Bisa nggak pakai hoverboard atau ini? Oh iya nih bisa nih. Hup, baru kita turun. Baru kita ambil. Kurang kecil kah kita kah? Harus jadi bocil kah? Oh bisa guys. Dapat 1000 koin teman-teman. Yeay, kita lanjut lagi teman-teman ke secret box keempat. Let's go. Ayo teman-teman. Kita berangkat ke daerah dekat huruf PKXD itu. Ada sebuah peti ya teman-teman ya. Jadi di dalam peti tersebut ada secret boxnya guys. Kita ikut aja nih teman kita. Dia laju banget guys, pengen ngasih tahu tempat secret boxnya ya. Nah, itu dia petinya sudah terbuka dan waduh kenapa ditutup? Oke, kita dapat lagi 1000 coins. Sudah 4 secret box. Sekarang kita bakal lanjut. Untuk secret box kelima itu dia berada di rumah baru ya, guys. Tapi aku lihat dari beberapa konten kreator PKXD kayaknya nggak bisa ngambil yang dalam rumah ini, guys. Untuk caranya kita nggak tahu seperti apa teman-teman. Jadi dia coba terbang. Loh kok nggak bisa pakai kendaraan di sini? Kenapa tidak bisa pakai kendaraan guys di sini guys? Atau kita harus ke ruang rahasia di bawah sini kah? Nggak bisa juga teman-teman pakai kendaraan. Kita nggak tahu. Ini nggak bisa guys. Rame banget. Kalian tahu nggak guys cara mengambil yang di dalam rumah ini? Kalau tahu komen di bawah aja ya teman-teman ya. Jadi kita bakal langsung aja coba mini game Monster Lab karena di dalam sana itu ada juga ya guys untuk secret boxnya. Cuma kita harus nyari di dalam arenanya guys. Jadi lumayan susah. Kita sudah berada di dalam mini game Monster Lab. Semoga mini game Monster Lab ini tidak ngebug lagi ya kayak konten kita sebelumnya. Yang dimana kalau main minigame ini selalu ngebug guys. Let's go, ayo semuanya main. Wah, lihat guys muminya guys. Ada Sun 27, kukira tadi Surya 27, ternyata Sun 27 guys namanya. Ada Felicia, kita berteman sama saja dan juga sama
Ava S17 ini ya. Langsung saja kita berkeliling untuk mencari sebuah buku dan juga jangan lupa untuk mencari secret box. Let's go, kita berkeliling. Jeng jeng, nggak ada. Zong guys, cari gulungan rahasia guys. Ayo ayo, hati-hati dengan Fir'aun. Sembunyikan. Gua kaget, ku kira tadi ada guys, kayak ada yang ikut gitu, tapi nggak ada kedip-kedip merah-merahnya. Biasa ada kedip-kedip merah-merahnya ya. Ah, ini ada buku guys. Tapi kita mau cari secret box juga teman-teman. Jadi kita bakal berkeliling. Di sini nggak ada secret boxnya, kita antar dulu deh. Jadi kalau kita kena tangkap, ada teman kita yang mencari. Kalian cari juga. Lah malah joget-joget di sini. Apakah kita bisa mencarinya kalau sendiri? Mereka joget-joget, guys. Oh, itu ada yang mencari juga teman kita satu. Nah, ayo semuanya mencari. Kasihan teman kita yang pengen menang, nanti nggak menang-menang, dia nangis. Okay, kita coba pergi. Dapat lagi aku guys. Jago nggak guys? Jago ya. Kita dapat 2 teman-teman. Tinggal 2 lagi nanti kita cari. Kita antar dulu ini. Kita coba lewat tengah. Enak ya sekarang lewat tengah. Nggak ditutup lagi jalannya. Kalau dulu itu ditutup guys. Oh ternyata monsternya seperti itu teman-teman. Wah, dia bisa lari guys. Aku baru tahu dia bisa lari. Kabur. Mana monsternya? Ternyata dia bisa lari. Kukira jalannya pelan doang guys. Wah, ngeri banget monsternya. Teman kita sampai kena tangkap tuh. Hahaha. Itu kita bisa ngelihat tandanya ya. Dia kalau sudah di bawah 100 detik maka ada tandanya guys. Kita ambil yang paling jauh dulu. Yang daerah sini. Aduh, ketutup lagi. Buka dong, buka dong. Kita mau lewat cepet-cepet. Nanti ada monsternya. Oke, nice. Kita ambil aja ya teman-teman ya. Ini kita dapat. Coba teman-teman ambil yang satu lagi guys, gulungannya guys. Ini waktu kita masih ada. Ah, itu secret boxnya teman-teman. Let's go. Kamu ambil buku, aku ambil ini ya. Aku ambil secret box. 1, 2, 3. No. Kok gitu guys? Jangan dibawa ke sini monsternya guys. Aku guys. Kita kalah guys. Kita mau ngambil secret box, monsternya malah dibawa ke kita. No. Ya ampun, kita gagal mengambil secret box, malah kena tangkap guys. Dan apakah kita bakal kalah di minigame kali ini? Padahal aku sudah membawa sebuah buku tadi guys. Ya, sepertinya kita bakal kalah ya. Soalnya satu buku lagi belum didapatkan teman-teman. Dan kita juga gagal mendapatkan sebuah secret box guys, yang isinya games ya. Sedih banget guys. Tapi nggak apa-apa, mungkin permainan kita cuma sampai sini aja bareng teman-teman kita di sini. Dan kita kalah guys, jadi mumi semua guys. Diketawain kita. Hahaha. Parah banget teman-teman. Ya ampun, parah banget guys, diketawain guys. Dapat bintang 1 doang guys, padahal kita sudah kumpulkan buku. Tapi nggak apa-apa sudah guys. Oke guys, jadi untuk video kita hari ini sampai sini dulu. Kira-kira kalian pengen beli item terbaru yang mana nih? Coba komen di bawah ya. Thank you buat semuanya. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Thank you guys. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like.